Oke teman-teman, balik lagi bersama Export in Gaming. Di video kali ini kita bakalan kembali balapan bersama Valentino Rossi di sirkuit Amerika Austria. Austin salah kita ngomong ya. Start tinggi kali ini Fabio Quartararo menjadi tercepat 2 menit 4 detik. Wow, kencang sekali Quartararo-nya ya. Oke, bersama Valentino Rossi kali starting grid berada di posisi 22. On the way, come on Rossi, come on Yamaha, come on the doctor, on the way. Tapi langsung saja kita terobos pada lap pertama kali ini. Ah, jatuh nih gua, jatuh nih. Kita menjatuhkan gak lah tuh teman-teman ya. No problem. Kita gas pula lagi. Hati, sabar. Sudah agak-agak barbar di sini. Kita harus sabar. Awas lagi. Masuk, mantap. Meskipun agak sedikit kasar tadi, tapi kita mendapatkan posisi terbaik. Agak bertabrakan lagi dengan rider dari Aprilia. Bersenggolan dengan rider KTM. Itu siapa mau masuk? Aduh bangke, sorry teman-teman ya. Aduh, kita jurus memutarbalikkan waktu dulu ya sebentar. Itu siapa lagi itu? Main sorok-sorok aja dia teman-teman ya. Kita ngalah aja. Ngeri soalnya, ngeri. Ayo, trek lurusnya mantap kali. Settingan gear kita pada malam hari ini sangat kencang, sangat ngepas. Mantap buat acceleration di trek lurus. Late break take pun paling terus sih. Itu siapa mepet-mepet bangke? Sabar, awas gua dulu cuy mau masuk, awas. Kaki Nakagami nengok ke belakang dia. Masuk lagi Rossi, awas. Tanki Morbidelli di sana. Awas, pasti ada yang nyodok di sini. Kan ada yang sorok-sorok. Kalau kelat gua memang bangke, nyodok-nyodok terus gak ada akhlaknya. Hati-hati. Oke, masuk lagi Rossi. Baik sekali melewati tikungan tadi. Oke, last corner pada lap pertama sirkuit Austin Amerika. Kita kejar lagi berada di posisi ke-7. Masih dengan Rossi, track lurus dengan Maverick Vinales kita kejar. Baik sekali overtake dari Valentino Rossi. Puis Bergaro. Hati-hati. Masuk Peko. Waduh, agak sedikit bersenggolan tadi rupanya teman-teman. Hati. Come on Rossi, come on Yamaha, come on the doctor. Masuk, agak bersedikit bersenggolan dengan Maverick Vinales. Aduh, terlalu nafsu, ditabrak dong dia mau balas dendam, ngeri-ngeri. Hati-hati teman-teman ya. Oke, hasil masuk lagi Rossinya. Kita gaskan lagi, sabar saja. Gaspul Rossi, come on. Kita gaspul tanpa ampun. Oke, okay. Nice sekali Rossinya. Aduh, hampir saja kepleset motornya tadi. Bannya sudah gundul rupanya. Aduh, nafsu kita teman-teman. Terlalu menginjak gas terlalu dalam tadi. Luis Bergaro posisi 5. Vicioso. Overtake di track lurusnya. Kasar kali kena putar di KTM ini ya. Kencang kali KTM ini. Awas Rossi terlempar. Nafsu. Susah yang lewat titik uang ini teman-teman. Oke, nice kali. Naik kurusnya kali ini. Rossi mencatatkan waktu terbaik 2 menit 5 detik.
Ayo kejar Doki. Ada petreret lagi di depan. Oh sih bisa sepertinya. Sisa 2 lap lagi. Coba terus dekati Rossi. Aduh agak sedikit tadi menginjak curb tadi rupanya. Sabar saja Rossinya teman-teman. Awas. Kita gaspu tanpa ampun. Let Ricky take Popeye Rossi. Coba masuk kali ini kejar Dovizioso. Waduh kencang nih Ducati di tekusnya. Pasti kita kalah. Kita kalah di tekusnya sama Ducati teman-teman. Dia mau melakukan kecepatan cahaya. Kencang kali laju dari Dovizioso. Bangke bangke. Let Ricky take lagi. Tapi kita bisa nambah kecepatan di tikungan ya. Exit corner-nya repress oleh Valentino Rossi yang memang baik ya. Awas masuk lagi Fabio Quartararo. Baik bahasa terserah Mir. Awas berhasil overtake Mir dengan sangat baik kok sih. Siapa yang jatuh? Dovizioso. Kenapa itu jungkir-jungkir ya Aspal. Awas mau dikontak tadi Rossi versus Quartararo. Tinggal satu rider lagi di depan. Rossi berhasil overtake dengan sangat baik daripada Quartararo. Berikan sabar saja. Masuk teman-teman ya. Oke, nice sekali. Baik lurusnya, ayo Rossi. Mark Marquez mencatatkan waktu terbaik 2 menit 5 detik. Let Ricky teknik. Tersisa 1 lap lagi. Terus dekati Mark Marquez di posisi pertama. Ayo Rossi, kita bisa. Kita bisa Rossi. Ayo Babang Rossi. Hati-hati. Aduh, kita melanggar peraturan ya. Kena penalti kita tadi. Penalti setengah detik ini. Berat sekali bagi Rossi. Terkena penalti setengah detik tadi, mengerikan sekali. Hati-hati teman-teman. Masuk Peko. Oke, nice sekali. Masih terus mengejar Rossinya. Mengejar tanpa ampun rupanya. Come on Rossi, come on Yamaha. Masuk lagi. Oke, bahaya bahaya bahaya. Kalau balik lebar kan kita bahaya, bisa jatuh itu. Kalau maksa ngerem bisa jatuh. Oke, nice banget Rossinya. Oke, masuk lagi Rossi. Aduh, melebar tadi kita. Berbahaya. Oke, final lap kita harus agak sedikit kembut di sini ya. Malah nafsu Rossinya, malah nafsu teman-teman. Aduh. Harus agak nafsu di sini. Oke. Oke. Masuk lagi, fokus-fokus. Fokus-fokus. Ayo fokus.
Fokus, fokus. Masuk sedikit lagi. Bisa Rossi, come on. Ayo, ayo Rossi Bumi, Rossi Very Now. Masuk lagi Rossi, gak peduli penalti Rossi. Kita harus kejar Mark Marquez ya. Awas, jalannya gak rata ini. Jalannya belum di aspal. Oke. Masuk, Rossinya masuk Peko. Nice sekali kita berhasil overtake Mark Marquez pada lap terakhir. Di tikungan terakhir tadi. Nice, Rossi the winner pada sirkuit Austin Amerika kali ini. Itu saya teman-teman konten kita pada hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.